Jadi, iya, kelakuan. Kelakuan? Iya. So, ada orang tunggu sudah di sana. Bukan sini kah? Sana. Gina says that's the scuba diving boat. You know how you know? The guys got holes to put the tank. Biasanya dari sini kita pergi kelakuan ambil masa dalam lebih kurang 30 menit lah. Okay. Yes. Okay, enjoy the trip. Thank you. Polisi sana, polisi dalam. Ini minta air sih di sana. Wah, tengok cewek lagi. Oh iya, mengayuh je tu. Ya. Macam tiada. Nah, oh, biar kita kusing-kusing malam. Okey, ini kita punya perkampungan bajau laut lah. Di sini ada punya rumah-rumah. Jarak-jarak. Ini kecil saya ada punya rumah. Nah, yang ini selalu orang berpindah rendah lah, yang selalunya begitu. Satu keluarga lah tu kan. Hai. Wow. Mau makan lah ni. Look at the boat, man. One piece of wood. He's building his roof. So I think normally there should be something simple, and then as they go along, they modify it, and then they put wood. I think this is considered one story. They want ground floor, see camp saja. Biasa dorang ni tidak menetap lah. Dia akan selalu berpindah rendah. Depends on ikan punya musim lah. Dipindah dengan rumah sekali? Tak. Kadang-kadang dia akan tinggal rumah saja. Oh. Then dia ikut bos. Pindah rumah lain. Mungkin kalau apa katakanlah tuh ikan banyak, mungkin dia akan bina untuk sementara lah situ, dia stay situ mungkin setahun dua tahun lepas tu habis ya. Pusing-pusing ya, selalu bina rumah macam senang saja. Then pergi tempat lain, bina rumah lain pun begitu. Ya, sebab tu dia kadang-kadang macam orang ni kan, dia tidak bikin proper punya rumah, temporary. Temporary. Lagipun orang kebanyakannya memang tinggal di bawah. So katakan ada geng lain yang datang, mereka sudah tinggalkan rumah ni. Geng yang baru datang. Yes. Dia akan menempat pakai rumah tu tak? Tidak. Yang baru datang tu kemungkinan dia akan tinggal di bot. Boleh tengok sana ada bot. Semuanya sebenarnya semuanya dulu ni dia tiada proper rumah. Dia guna bot besar. So, dalam satu bot mungkin 2-3 keluarga ataupun 4 keluarga dalam satu bot. Lepas tu apa jadi dengan rumah yang tertinggal tu? Dia akan tinggal di bot. Ya, sampai reput.